Ini si gunting ya. Kena cepat-cepat lagi, cepat nih kena jangkrik. Akhirnya kita sampai di momen gimana kita harus menyampul layangan ini. Setelah proses begitu lama, mulai pembuatan sep dan bokongan, selanjutnya kita akan proses menyampul, geng. Ini dua-duanya akan kita sampul. Apakah ini akan mari? Karena ini layangannya besar, jadi ini membutuhkan panas yang maksimal. Jika layangan Anda kok kaku besar, ingin hasil yang maksimal dan glowing, maka usahakan harus ada panas yang maksimal, guys. Kalau panasnya udah maksimal, ya layanganmu terus jegit-jegit kayak udelmu. Ini nanti kita kasih warna oranye, kayak cap bintang surya. Kalau ini nanti kita pakai warna biru. Tapi kresekir untukku. Karena kresekir untukku yang ada di hanya kresek hitam, kita akan nyampul yang bagian bawah dulu biar penak. Guys. Mari kita memulai menyampul bagian berutunya dulu ya, guys. Perlu diketahui bahwa jika kita ingin menyampul layangan dan memakai kresek glowing atau yang gelap-gelap itu, usahakan ngelimnya itu dua kali, guys, agar nanti mendapat keringanan dan tidak gampang protol. Biasanya kalau cuma satu itu mesti protol, guys. Mumet. Dan suasana inilah yang paling saya benci. Di tengah-tengah menyampul malahan panasnya hilang. Alah. Terus aku dulu nganu aku dulu. Dulu situasi yang dulu aku dulu ya. Pengen nganu. Anginnya arahnya ngidul. Arahnya ngidul dulu menung ke kono. Menung ke kono akeh pora. Akeh ya abis minta niset. Sowi. Ya lahir mari-mari go. Ayo lek. Tak paksa ya lah tadi nih. Kita paksa alon-alon. Betek pojok. Kurang maksimal. Tapi sisa kentengnya aman. Apa ini soalnya manget-manget. Karena ini speeder, jadi penak, guys. Kesokan dibatak-batak. Kemarin dibatak bagian tengah. Ini tambah jeleng. Oke, sudah selesai. Jadi kalau nyamai pakai lem itu harus serba sabar dan juga ketelatenan agar menghasilkan samaan yang glowing merona seperti pupunya Sahiba. Nah, ketika sudah diguntingi, jangan lupa dipelurut alon-alon ya, guys ya, supaya bisa menghasilkan samak yang glowing dan samak yang merona. Bagian kiri sudah selesai, selanjutnya bagian kanan. Cukup kita melakukannya sama seperti yang awal tadi ya, guys ya. Nah, alhamdulillahnya untuk bagian yang kanan ini sudah kumanan atau keduman panas ya, guys. Jadi ini bisa menghasilkan samak yang maksimal dan lebih mudah tentunya. Mau
mumet guys. Layangan sing waya polosan, lha kok customer roh badhekan koboi sing tak upload kapan ane kae. Layangane kon gambari mal ya. Ki piye? Ini tadinya minta disama orang, pas harus dipolos hitam. Enepen orangnya sih penak ya gua dadak golek kresek oren. Jadi kini kita akan polos hitam. Hitam breh terus digambar. Kita hari ini garap dua layangan. Satunya pegon, balik. Satunya pegon. Pegonnya ya wis goreng ini lagi, pegonnya polos. Mungkin bagi teman-teman nyampul bagian sayap ini sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Jadi ya gak perlu di tutorial lah, teman-teman sudah bisa. Dan caranya sama saja ya, yaitu dibatak dari samping-samping, lalu tengahnya dibatak sampai segitu. Jadi deh. Hasilnya maksimal geng. Mendingnya udah ombaknya lumayan gitu. Yes. Masuklah. Tapi glowing aman. Oke, mulai cepot satu persatu. Cepot kabeh. Aman, apakah aman? Aman. Tinggal. Aduh, kertek-kertek. Aduh. Yang sepeder kita PP dulu biar kelihatan aman. Sekarang yang ini geng, tak omong ya. Iki bagian sayap dari ini gak tak video terakhir. Jangan nyamak ini full misuh. Panasnya ini der. Tapi ini kerasa kayak ini jaluk ngelimping lima. Buh, kerasa cap opo. Wandel terakhir geng. Kandel, ya warnanya ini ada padat peteng dulu. Panasnya wis maksimal tapi kelihatan angel ya ini kalau malah cepat kape. Problem ketika nyamak yang ini kita re lima reglem kelihatan nunggu lo. Montol ini panasnya maksimal kalau kita cek dulu panasnya. Apakah benar-benar maksimal? Oke, kondisi mendung aman. Iku ngelir main pengen terlu tuh nih lapis pengen terlu. Sek biru iki. Dia ini jalan sampai tak itu kita kelayangan. Tiga kali ora kelet. Yes. Ya rasa gendeng. Hal yang paling tak benci gini gitu. Ngeli membes mari. Panas hilang. Lontok guys, sejarnya diri tuh ucul kabeh. Ya Allah sing kene mulu cepet misan. Nice. Nah, ceret. Tenang. Jangan su. Jan, kerasa cap tai. Biasa iki pengen telu, pindho ngono wis kelat lho. Lah iki pengen limo. Tak duduwi kandele limo lho. Kandele. Kayak 5 senti kundeng ya Allah supaya ngerakelan kresek tahi dre. Oke, hasil nyampul hari ini selesai guys. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membatik yang belakang, yang belakang ini. Iki sing mburi iki ini mergoro layakan koboi ke lo melepon batik misan dimatiin deh. Dan kita akan membuat mikir konsepnya nanti. Bantu mikir guys.